Bersama dengan Ibu Fitri. Halo Bu Fitri. Halo Mas Adi. Bu Fitri ini dari manajemen Duta Anggada Realty. Ya, nah, kita mau ngomong-ngomong soal City Walk Gajah Mada. Jadi siapa nih pengembang dari City Walk kemarin? Ya, jadi City Walk Gajah Mada ini pengembangnya oleh PT Duta Anggada Realty. Iya. Di mana PT Duta Anggada Realty ini adalah salah satu perusahaan properti terkemuka. Wow. Yang yes. Sudah established iya. Lebih dari 40 tahun. Hmm. Adapun portofolio dari PT Duta Anggada iya. Sendiri kita sudah ada bangun gedung iya. Kayak Plaza Berbindo, mm-hmm. Sinarmas MSI Tower, iya. Terus ada juga apartemen Octus Baritola Maison wow. Dan City Walk Sudirman. Mm. Nah, untuk menyambung kesuksesan atau keberhasilan dari City Walk Sudirman, iya. PT Duta Anggada berinisiatif iya. Untuk membangun salah satu mall iya. Di daerah yang strategis juga. Nah, ini di iya. Sini City Walk Gajah Mada. Seperti itu. Nah, kalau konsepnya ya. Lebih ke apa sih? Konsepnya sebenarnya lebih kita kan tahu sendiri ya. Iya. Di sini tuh kelasnya banyak banget ya masyarakatnya iya. Yang senang makan. Suka makan kuliner. Iya. City Walk Gajah Mada menyediakan restoran yang bervariatif. Hmm. Jadi di sini kita iya. Ada restoran Jepang, Chinese, ada juga restoran yang menyediakan makanan atau masakan tradisional. Oke. Okay. Seperti itu. Hmm. Nah, terus juga kita menyediakan untuk yang eksekutif atau pelaku bisnis mm-hmm. Untuk bisa meeting point di sini iya. Terus ada beberapa tempat yang mm-hmm. Mengikuti kayak lifestyle gitu mm-hmm. Anytime fitness seperti anytime itu. Fitness yeah. Nah jadi bisa diceritakan kak tenant-tenant favorit nih atau apa aja sih tenant-tenant ini mungkin dari sisi kuliner tadi ya. Terus tadi ada lagi buat fitness ya, terus, ya. Mungkin bisa di-share lebih jadi sebenarnya di sini itu sudah terisi kurang lebih 85-90% tenant okay. Untuk tenannya mm-hmm. Nah ada banyak sekali restoran-restoran favorit seperti yang mewakili masakan tradisional mm-hmm. Seperti Gado-Gado Cemara. Gado-Gado Cemara hampir setiap hari pengunjungnya luar biasa karena keluarga Cemara. Ya, karena masyarakat Indonesia sudah sadar ya untuk yeah. Makanan sehat. Terus ada restoran Chinese-nya, yeah. Imperial Kitchen. Imperial Kitchen. Itu juga banyak sekali peminatnya. Terus ada restoran China yang kayak Lu Li Fang, Suan Suan, Kubilai yeah. Khan. Yeah. Ya, terus untuk masyarakat sini yang mau punya gaya hidup lebih sehat yeah. Ya, lifestyle-nya tuh ada Anytime Fitness. Anytime Fitness. Uh-huh. Terus untuk yang tadi saya bilang yang eksekutif, yeah. Kalau misalkan mau berkantor yeah. Dengan nyaman, ada juga kita sediakan kantor co-working event space. Oh, iya iya iya. Terus kita juga ada Mas Ruby di lantai 6 itu ada function hall. Function hall. Function hall yang bisa mengakomodir atau yeah. Kapasitas pesertanya
lebih dari 1000 orang. Lebih dari 1000. Iya, wow. untuk kayak kegiatan event corporate-nya, yeah. seminar training, gathering ataupun untuk masyarakat sekitar sini yang lagi cari tempat venue untuk wedding, mm-hmm. bisa juga di tempat kita. Wow. Di function hall tersebut. Jadi semuanya ada nih ya. Iya, semuanya ada ya. Jadi iya. mau fitness bisa, pastinya kumpul-kumpul bersama teman, hangout bisa juga, iya, ya kan? Iya. Event acara bisa. Terus iya. kalau bosen mungkin suasana kantor yang bosen, bisa juga berkantor di sini. Ke kantorku. Ada kantorku. Iya. Mana kantormu? Kantor kita. Kantorku, ya kan? Jadi bisa private meeting juga di kantor. Iya, bisa. Di sini di kantorku ada meeting room. Hmm. Kita sediakan meeting room kurang lebih 5 meeting room dengan kapasitas 10 orang. Yes. Terus yang ada juga event space-nya. Jadi wow. kalau misalnya Mas Ruby mau yeah. ada launching product atau yeah. training, kapasitas 100-200 orang, bisa juga di sini. Di event space-nya kantorku. Dan udah kita lagi syutingnya di kantorku nih. Benar. Yeah. Oke, okay. Nah bicara soal operasionalnya, jam berapa sampai jam berapa sih untuk City Walk Gajah Mada? Iya, yes, yeah. Jadi City Walk Gajah Mada ini operasionalnya itu dari yeah. jam 10 pagi, Mas Ruby, sampai dengan jam 10 malam. Iya, yeah. Jadi untuk yang mau, yang eksekutif yeah. atau masyarakat sekitar sini yes. mau makan siang di sini, yeah. datang lebih awal jam 11, takutnya antri. Yeah. Bisa juga, sudah bisa ada. Iya. Nah ini yang membedakan mungkin dengan mall-mall lainnya ya. Iya. Tadi bicara soal lifestyle, bicara soal kuliner, ya, kemudian juga tempat meeting dan lain-lain. Nah bicara soal tadi, ini kan bilangnya ada kayak function hall gitu ya. Iya. Dan ini bisa dipakai untuk apa aja? Iya, untuk event corporate dan lain-lain. Juga, ya. Iya. Dan ini memudahkan karena mungkin makanannya juga bisa tinggal ke bawah ya. Iya. Tapi kita juga untuk yang function hall, iya. khususnya wedding, kita ada paket wedding juga. Oh, ada paket wedding juga. Dengan paket wedding dengan harga yang sangat kompetitif, iya. sudah termasuk venue, iya. catering, dekorasi, foto video, dan vendor kanan yang sudah oke di dunia wedding. Iya. Kalian bisa datang ke kita untuk reservasi segera. Untuk reservasi. Iya. Nah, pemirsa, saya penasaran mau lihat-lihat apa saja yang ada di City Walk Gajah Mada ini. Iya. Tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Gajah Mada juga menyediakan salah satu fasilitas ya, iya, iya. untuk kalian yang mau hidup sehat, iya. di sini tersedia anytime fitness. Untuk yang suka olahraga, iya. gym dan lain-lain, wah. Kita lihat ya. Iya. Dan 24 jam, 24 iya, jam. Benar, dan ini kita di One Two Three. Jadi ini sebenarnya lebih terkenal restoran Taiwan. Ini salah satu alternatif yeah. untuk restoran China yang makan meja, makan tengah. Ini juga termasuk yang favorit didatangi sama keluarga atau masyarakat sekitar sini. Ya. Gajah Mada. Wow. City Walk Gajah Mada menyediakan salah satu restoran Mongolian yang ada kubahnya. Yes. Kita masuk ke dalam, sudah disediakan menu makanan yang wah, luar biasa menariknya. Ini namanya Suan-Suan. Ya benar, Suan-Suan. Ya. Jadi memang di sini interiornya unik sekali ya, dan punya ciri khas. Dan wanginya nih. Iya, wanginya beda. Iya, beda.
masuk ke sini ada juga restoran Chinese Burger Bar. Bagi kalian yang suka Sichuan mala atau rasa yang spicy pedas bisa datang ke sini. Iya. Dekorasinya bagus banget. Benar, ya. Ini nyaman sekali. Banyak menu yang disediakan yang bisa menggugah selera. Yang diakomodir oleh City Yoga Jamada itu sangat luar biasa loh, bisa menampung 1000 kendaraan dan terakses di masing-masing lantai, Mas Rendy. Iya Mas Rendy. Jadi yeah. City Gajah Mada juga ada fasilitas function hall atau ballroom dengan kapasitas 1200 orang. 1200 ya. Jadi hampir setiap harinya kita bisa sediakan untuk corporate adakan event seminar, training atau kayak gathering seperti itu. Komunitas-komunitas atau bisa juga dari departemen pemerintahan. Nah, yang Sabtu minggunya setiap hari Minggu ada kebaktian. Untuk Sabtunya atau weekendnya bisa juga untuk wedding reception. Pas banget ini, nyaman. Jadi bagi kalian yang butuh venue wedding bisa datang ke sini segera ya, di lantai 6 ini. Nah, pemirsa, kita lagi satu ini bagian dari City Yoga Jamada. Ya, jadi di sini maksudnya kantorku co-working space. Jadi kalian yang eksekutif atau yang mau bekerja tidak di satu perusahaan resmi, mau freelance bebas, bisa ke sini loh berkantornya. Kita menyediakan juga 5 meeting room ya. 5 meeting room. Nah, rata-rata kapasitasnya itu untuk 10 orang. Juga ada co-working space di area dalam. Kita juga punya event space. Oh, event di sini. Oh, kita lihat. Event space ini sering juga diadakan buat launching, training seperti itu dengan kapasitas maksimum kurang lebih 100 sampai 150 maksimum. Iya. Mas Ruby, di City Yoga Jamada juga ada berbagai macam pilihan restoran China. Seperti Imperial Kitchen, wah Imperial Kitchen itu banyak sekali pengunjungnya, peminatnya hampir setiap hari makan siang itu selalu penuh. Terus ada juga kafe yang nyaman untuk yang eksekutif, mau meeting point, profesional, mau ketemu klien dan lain-lain ya, pelaku bisnis itu di ini foray dan online itu. Terus ada Singapore Cookie, Singapore Cookie juga salah satu restoran pilihan ya. Terus ada juga kopi yang sedang hit sekarang ini. Nah, itu dia kopi tadi, kenangan. Kopi kenangan. Iya, kopi kenangan mantan Trina. Wah, rame banget tuh, Mas. Jadi banyak juga peminatnya. Sampai kalau saya datang ke sini itu driver online itu antri untuk beli kopi kenangan. Nah, ada juga ini restoran Jepang, Gyukaku. Gyukaku sudah terkenal juga kan, banyak juga tersedia di mall-mall besar di Jakarta. Terus selain itu juga ada restoran ini ya, restoran China pilihan kayak Lulifang. Lulifang, terus ada satu restoran China yang bisa menyediakan makan meja atau makan tengah. Mungkin kalian sudah pada tahu ya, masyarakat sekitar sini restoran Taipan. Kalau di sini sih lebih terkenalnya 123 restoran. Terus ada juga restoran masakan tradisional, Gado-gado Cemara. Gado-gado Cemara itu yang favorit ya. Favorit sekali. Ini hampir setiap hari juga saya lihat penuh Mas Ruby. Terus ada juga restoran China yang mungkin jarang ya diketemukan di mall-mall lain. Hanya ada di City Yoga Jamada. Namanya Suan Suan. Suan Suan itu Mongolian hotspotnya terkenal dengan interior yang keren mungkin tadi Mas Rugi bisa lihat sendiri kita lihat. Masuk ke dalam kubah, tapi di dalamnya itu sudah tersedia ya. Ada setting, setting menunya, dinernya, setting dining table-nya itu keren banget. Keren banget. Ada juga ini yang tadi saya sebutkan ya, Lulifang itu
bagi kalian yang suka masakan Chinese pedas, yeah, itu bisa datang ke Pandu Lipa. Iya. Terus ada juga Mas Ruby, yeah, Sitio Gajah Mada menyediakan bagi kalian mau hidup sehat, apa namanya, gym, yang ya, yang rajin olahraga, ini ada gym namanya Anytime Fitness. Jadi ini 24 jam. Benar. Anytime jam. Fitness itu juga fasilitas olahraganya atau fasilitas gymnya juga lengkap, Mas. Iya, iya, iya. Terus kita juga selain ada restoran, iya, ada juga food festival. Food festival, iya, ini kayak food, kayak festival, food court gitu? Iya, kayak food court, benar. Jadi arsitektur dari kota tua kita pindahin ke dalam Mall City Walk Gajah Mada. Jadi tematik banget, benar, ya? Benar, lokasinya di lantai 2. Lokasi lantai 2. Itu banyak banget peminatnya. Iya, iya, di situ ada kayak kopi taki, ada apa namanya, mie ayam yang terkenal juga, mie ayam babi maestar. Wow. Dan banyak juga aneka pilihan makanan lain yang tersedia di food festival tersebut. Satu lagi, Mas, kita sediakan yang paling oke nih di Stio Gajah Mada. Iya. Kayaknya belum aku temukan di daerah sini. Apa itu? Kantorku co-working space. Kantorku co-working space. Yeah. Nah, ini dengan dia, area yang cukup luas, kalian eksekutif muda, iya, yang tadi saya sebutkan juga, pelaku bisnis yang mau berkantor dengan nyaman, iya, dingin, nggak kepanasan, bisa mampir ke sini atau bisa kenceng banget, bisa ke sini, iya. Ini kita sediakan interior kantorku yang sangat nyaman dan cantik, ya, kalau menurut saya. Ada event space yang di area terbuka, ada unit-unit yang memang dikhususkan bisa sewa monthly atau yearly gitu. Ada juga event space. Event space. Event space. Yes. Jadi untuk apa namanya, startup atau perusahaan-perusahaan atau komunitas yang mau bikin acara, sekitar 100 atau 150 orang bisa di co-working space. Pas banget. Oh iya, satu lagi, kantorku co-working ini, iya, ada juga di City Walk Sudirman dan di Agro Plaza. Dan yang gak kalah menarik nih, Mas Ruby, iya, kita punya function hall terletak di lantai 6. Di lantai 6. Mm-hmm. Dengan kapasitas 1200 orang. Wow, 1200, iya, pas banget tuh event, wedding. Iya, untuk corporate event ini banyak sekali kita demand-nya. Corporate event kayak mengadakan seminar, iya, atau dia gathering untuk yang kayak dining table seperti itu. Iya. Terus ada juga acara-acara pemerintahan, departemen-departemen, pas itu di tempat, iya, kita. Iya. Iya. Kita punya foyer atau pre-function yang luas, terus ada 6 meeting room dan 2 VIP. Wow. Ya, Mas Ruby bisa lihat sendiri, ya, iya, kalau misalkan ya, ada event wedding, ruang bread room yang kita sediakan, iya, juga oke banget kan, nyaman sekali, ya. Nyaman sekali. Iya, iya. Nah, pemirsa, bagi pemirsa yang penasaran, silakan langsung datang ke City Walk Gajah Mada. Iya, sana bisa mendapatkan nuansa baru. Ya, leisure baru. Iya, iya, yang terletak sangat strategis, sangat strategis, ya. Ini aksesnya mudah sekali nih, Mas. Mm-hmm. Kita lokasinya di depan halte Busway Glodok. jadi kalian yang ada di Gajah Mada atau yang ada di barat Jakarta, yeah, bisa langsung ke sini kalau misalkan mau mendapatkan suasana yang baru, ya, yang baru. Yes. Yeah. Sekali lagi terima kasih so much Bu Fitri yang udah sharing. Terima kasih, Mas Ruby. So much, yeah. Nah, pemirsa High Property, kita udah lihat-lihat, udah keliling-keliling apa saja yang ada di City Walk Gajah Mada ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa yang mungkin lagi pengen suasana baru, yeah, nikmati untuk mall, ya, yeah, kan? Untuk kulineri, untuk keluarga, ya, keluarga, untuk pas bisnis, banget, yeah, bisa memilih City Walk Gajah Mada sebagai pilihan untuk rekreasi, yeah, wisata, benar, kuliner, dan lain-lain. Yeah. Oke, okay? Yeah. Demikian acara High Property episode kali ini bersama saya Ruby Arman di City Walk Gajah Mada. Terima kasih sudah menyaksikan program High Property. Sampai jumpa di next episode dan jaya terus properti Indonesia. Thank you, ya. Terima kasih, Mas Ruby.